Pemirsa, masyarakat adat Nusantara mendesak pemerintah agar menindak tegas segala bentuk diskriminasi serta pelanggaran kemanusiaan yang kerap melanda masyarakat adat di sejumlah daerah di tanah air. Desakan tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap perwakilan masyarakat adat Nusantara dengan harapan kesatuan NKRI akan lebih kokoh dengan kuatnya nilai toleransi antar masyarakat. Kemajemukan budaya dan adat istiadat di tanah air kerap menjadi permasalahan toleransi bagi sebagian kelompok masyarakat di sejumlah daerah. Menyikapi hal tersebut, masyarakat adat Nusantara mendesak pemerintah agar menindak tegas segala bentuk diskriminasi serta pelanggaran kemanusiaan yang kerap melanda masyarakat adat di sejumlah daerah di tanah air. Desakan tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap perwakilan masyarakat adat Nusantara dengan harapan kesatuan NKRI akan lebih kokoh dan kuatnya nilai toleransi antar masyarakat. Sama anak bangsa merasa prihatin, merasa sedih atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami, baik itu yang terjadi di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga yang terjadi pada hari kemarin yang menimpa saudara-saudara kami di Kota Solo, Jawa Tengah, di mana saudara-saudara kita, saudara kami sebangsa dan setanah air mengalami persekusi, mengalami tindak kekerasan, mengalami intimidasi, dan mengalami proses penghakiman secara sepihak, dan ini jelas sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu, jadi sekali lagi persoalan hukum, ya, kami dari masyarakat adat dan budaya nanti akan melayangkan hasil konferensi adat dan budaya serta ajaran, ya, untuk dijadikan sebagai referensi hukum, kekuatan hukum atas hak-hak masyarakat adat dan budaya. Masyarakat adat menilai pemerintah harus tegas menindak para pelanggar kemanusiaan terhadap masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat lebih nyaman dan tentram dalam melakukan kegiatan-kegiatan adatnya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.